Rupiah terus melemah hingga menyentuh 14.000 per dolar Amerika Serikat Senin 24 Agustus. Terpuruknya rupiah membuat banyak pemilik mata uang dolar berdatangan ke money changer. Salah satunya yang berada di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Petugas juga semakin sibuk. Sejumlah penukar uang terpaksa antri untuk bisa mendapatkan pelayanan. Kalau 16.000. 16.000 ke atas mau? Mau. Diinvestasiin? Iya, boleh. Kalau sekarang belum? Belum. Memang kebetulan saya lagi masih banyak kebutuhan. Dolar saya kira tiap bulan kemarin saya habis berapa ribu dolar, sekarang juga berapa ribu dolar, langsung saya transfer ke sini. Jadi nggak ada momen untuk tidak dengan perubahan dolar yang sekarang itu tidak untuk disimpan. Memang untuk bayar barang. Di tempat ini, tak hanya dolar Amerika yang diminati, tapi juga euro, pound sterling, yen, dan ringgit Malaysia. Namun, semua masih signifikan, karena pembeli rupiah juga masih tetap berdatangan. Hari ini pembukaan lumayan, hari siang cukup banyak juga antriannya, sampai sekarang pun masih terlihat antriannya. Karena setelah naik? Iya, karena rupiah naik lebih pandang nuker yang berdekat. Banyak yang nuker, jadi dari dolar ke rupiah. Dari Jakarta, Suci dan Restu melaporkan untuk Poskota TV.